guys, welcome back to my channel. Di sini saya akan membuat resep dadar jagung kemangi. Bahan jagung ini terdiri dari 300 gram dan kemangi sesuai selera Anda. Bumbunya bawang putih, lombok, garam, penyedap, daun jeruk purut secukupnya dihaluskan. Haluskan jagungnya dengan tekstur seperti ini. Beri tepung kanji 1 sendok, tepung terigu 4 sendok. Beri tambahan air sedikit ya, kemudian aduk-aduk dan masukkan daunnya. Aduk sampai merata ya pemirsa, sampai teksturnya seperti ini, jangan terlalu encer. Bila ternyata digoreng encer ya ditambahi tepung lagi ya pemirsa. Dan sebelum digoreng tes dulu rasanya juga. Bila kurang asin ya ditambahi dengan garam secukup. Kemudian goreng dengan api yang jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar nanti matangnya kurang merata pemirsa. Jadi biar matangnya merata harus apinya cukupan saja. Sampai kering seperti ini kecoklatan. Ini enak ya pemirsa. Oke pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.